Event ulang tahun ke 10 Moonton dapat skin epic gratis lagi ya guys ya, ngeri. Ini tanpa top up ya, hanya bermain untuk quest hariannya 4 kali pertandingan saja. Login, terus untuk total loginnya harus ada 12 hari dan ini kurang 12 hari lagi kita sudah mendapatkan lebih ya. Karena random epic skin chestnya itu hanya mengumpulkan 200 tempak koin doang ya guys ya. Dari quest hariannya saja kita sudah dapat 20 per hari, 20 per hari. Loginnya ini selama berapa hari ini? 8 itu sudah 30 45 ya, 45. Quest hariannya sudah 20, lumayan ya guys ya. Makin cepat kalian mengumpulkan skinnya ya. Bener-bener skinnya sama Moonton dibakar habis-habisan guys. Waktunya kita akan memperoleh skin epic, mudah-mudahan ada yang belum punya ya. Oke, random epic skin chest. Lunok ya guys ya. Lumayan, dapat skin baru lagi kita. Mantap. Ini ngeri, cuk. Mantap ya guys ya. Lunok ternyata yang belum kita punya, guys, guys. Selebihnya nanti ini kita akan tuker hero aja biar dapat battle point ya. Kita akan review skill dari Lunok dulu. Oke, ini review skill dari Lunok ya. Basic attack-nya kayak gitu, guys. Oke. Ngeri ya. Waduh, mantap. Lanjut lagi. Oke. Jadi main stack ya. Nah, ini skill-nya dapat memberikan efek slow ke lawan ya. Oh, ini enggak ada demonstrasinya. Oh, ini ada nih demonstrasinya nih. Ultimate yang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, guys ya. Nah, untuk Lunok mode Power of Order Brilliance ini itu jarang dapat kita, guys. Susah banget, guys. Nah, seperti ini nih. Lunok memperoleh leg barrier, memperoleh movement speed tambahan dan kebal damage dan memberikan damage terus-menerus ke lawan di sekitar. Nah, ini ngeri pokoknya, guys. Nah, kalau kalian dapat apa, guys? Dari event ulang tahun ke 10 Moonton dapat skin epic gratis lagi. Silakan tulis di kolom komentar kalian dapat skin epic apa. Sampai jumpa, jangan lupa like, subscribe dan bye-bye.